punya cinta, Tuhan punya segalanya. Tolong tangan aku orang ini aku kecewa, Tuhan tetapku lagi kecewa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Koki Show Motovlog. Jadi kali ini kita lagi OTW ke Jogja, guys ya. Nah, di sini sepanjang jalan jalannya bagus banget ya, guys. Lurus banget, guys. Kayaknya kalau buat ngetes pasti enak banget ya, guys ya. Gue di sini sama Ayang, guys ya, sama Cynthia, dan di belakang ada adik gue, guys. Oh, di belakang noh. Ah, kelihatan, guys. Jadi ini jalannya benar-benar sepi ya, guys ya. Kayak di tengah-tengah sawah kayak gini, guys. Ini jalannya bagus, lurus. Waduh, enak banget, guys, buat ngetes. Tapi kalau malam hari ini gue takut, guys. Takutnya ada apa-apa gitu, guys ya. Takut ya ada begal atau apa gitu, guys ya. Jadi gue juga nanti paling ini sekarang kita sore jam misalnya 3:30 ya, guys ya. Paling kita pulang besok aja, guys. Cari-cari hotel kali, guys ya. Anjas, check in lah minimal, guys ya. Ini juga nih lapangannya bagus banget ini. Wow. Nah, ini dia nih, guys nih. Selalu mengikuti jejak perjalanan gua, guys. Alah, siap, boy. Ganteng doang, Mas. Bawa angin. Ini bawa boncengan nih, guys. Bawa Ayang. Baiklah, kita skip dulu, nanti kita lanjut lagi kalau kita udah di Jogja, guys ya. Kuy. Nah, kita lagi di Jogja, guys. Kenapa lapar kamu? Gila. Makan apa aja lah. Kita lagi cari makan dulu ya, kita cari kafe buat makan, guys ya. Wah, salah. Wah, pukul saatnya tertabrak. Bapaknya nggak adanya sama aja ya, Min. Apa? Bapaknya nggak adanya sama aja. Apanya? Bapaknya nggak aja. Oh. Wah. Ya, bapak-bapak ya. Bapaknya dari sana lah. Bapaknya ya. Orang hilang, guys. Orang hilang, guys ya. Sendirian. Jadi ini apa? Tempat nyamuk, guys. Soalnya dia cuma sendirian, guys. Kita kan berdua ya, guys ya. Hai. Sono kali, coy. Muka lapar aja sih. Kita cari makan dulu ya, guys ya. Ngopi doang ini mah. Enggak kan? Ngopi itu di sini. Maco. Emang kopi tok, Cok. Hah? Masa iya? Kopi parkis di sini ya, parkis. Kopi itu di sini loh ya. Ini enggak. Kita lapar kok dikasihnya kopi, Cok.
Erik mau orang. Tayam aja makan sate ayam sana yuk, yang sepi yuk. Ini makan sate ayam. Ini mah apa namanya? Ini doang sih yang kopi doang. Mau ngopi? Hah? 2 km kafe di Yogyakarta. Enggak lah, makan itu aja, lapar yuk, makan sate aja yuk. Makan apa? Makan sate aja yang. Hah? Iya, kenyang. Ya sih, makan sate guys. Makan sate. Ramai banget guys. Ya, tapi kita di sini cari yang sepi guys. Yang jauhan. Motor kita. Motor kita enggak tahu di mana guys. Jauh banget sana, enggak tahu nanti lah. Kita mau makan dulu di sini aja guys. Ini gedung-gedung gede guys ini. Iya. Mau sate apa? Sate somai. Ayam, boleh. Ayo kita makan dulu guys ya. Iya, makan yang. Sini ya. Sate mas. Berapa porsi? 3 porsi. 3 porsi? Iya. Di mana mas? Sini aja. Malam tahun. Pokoknya yang kita nongkrong di situ. Apa kembali? Kembali guys. Baik guys, ini bisa. Datang nama apa nih? Nama yang lusar. Nah, bis. Apa dong? Dicek rek ini. Singapi. Kalau dia singapi, kalau tamnya. Dicek rek. Oh, bisa. Ini kalau gambar singapi. Singapi ada? Katon. Bis. Hah? Gedung masa depan kita. Kamu nggak ada tindak guys? Aku harus puyuh di situ guys. Jangan apa. Nah, jadi kita di sini. Di sini kita ngapain ya? Kita ngapain? Ayo guys, jadi kali ini kita ondanya nggak pakai satria ya, guys ya, karena kita jauh bisa tegal ya, nggak mungkin juga kan dari Karangpucung ya kan, dari Cilacap kita ke Jogja pakai motor ya guys. Selain boros capek juga guys. Ini aja gue tentunya pakai shockbreaker JSS yang belakang guys. Coba kalau kita pakai shockbreaker yang ori pabrikan tuh gak enak ya, kurang empuk. Ini tentunya enak banget guys. Kayak gitu tadi kita habis nguras pakai nitrogen, jadi agak gimana ya, dengan mas ini 2 atau 1 mas? 3 atau 3? 3 atau 3 atau 2 ya? 3 2 2 apanya? 3 kan? Oh. Nah, kemauan dulu panas.
ini tadinya kita mau itu masuk ke kafe itu guys, kopi pak pak pos ya, kopi pak kopi pak pos guys. Ini kita mau ke sono, tapi ternyata nggak ada makanan guys, cuma ngopi-ngopi doang. Jadi ya kita cabut ke sini beli makan sate ayam sih guys, enak banget akhirnya.